Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Balik lagi di sini dengan gua Yoel Ria dan Erik Satria Nugraha di channelnya juga. Jangan lupa subscribe Erik Satria Nugraha dan Yoel Ria channel. Bro, kali ini lu lagi naik apa nih? Sekarang kita lagi naik mobil Audi. Audinya B8 B8.5 A4. Audi A4 ya. Ini tuh tahun 2014. Hah? Cuman pembeliannya waktu itu di tahun 2016. Oh, jadi nomor fakturnya 2016 ya? Pembelian. Terus ini kelebihan sama kekurangan ini apa? Nah ini bro, kelebihan sama kekurangannya Audi ini apa bro? Kelebihannya? Kelebihannya mah dia yang lo suka. Lembut banget ya si lembut. Apa? Pengendaliannya sama ini. Cuman kekurangannya kayak joknya masih mampuk, cuman kurang presisi. Kurang presisi ya. Itu udah elektronik semua ya dua-duanya? Sampai di rem parkirnya udah elektronik. Udah elektronik. Kalau waktu zamannya BMW masih belum elektronik, cuman kalau yang G20 kan ya udah ya. Terus dengan budget ibaratnya kalian daripada beli Audi baru, mendingan beli Audi. Cuman harus nyari Audi yang sehat, soalnya problemnya Audi itu di radiatornya yang dia radiatornya. Kenapa itu radiatornya supaya cepat habis? Biasanya gara-gara water pump susah. Oh, water pump. Nah, dia water pumpnya lemah, makanya kalau kalian mau beli Audi second terus yang masih bagus, cek dulu water pumpnya. Cuman nggak seberapa sih, nggak benerin juga. Habis itu nggak ada sih sampai ada ya? Sekarang belum pernah ngalamin kerusakan yang fatal. Nah ini kalau kisaran harga ini baru sama second ini berapa? Barunya tuh dulu sekitar 700 jutaan lah. Sekarang paling second 300 jutaan. 200, malah ada yang 250-an. Cuman kan gimana kondisi ya, kalau kondisi bagus di 2013-an atau 2000, kalau bisa ya cari yang kayak gini nih, tahun 2000 yang 2016 atau 2017 gitu. Cuman di harga masih 300-an. 300 jutaan. Daripada kalian beli saya mobil-mobil Jepang dengan jauh-jauh mobil Eropa ya. Terus buat berkendara juga nyaman ya. Betul, nyaman. Kedapannya juga lumayan. Nah ini kan orang-orang udah banyak yang tahu bro mobil. Maksudnya nggak banyak yang tahu ini. Betul. Ini sekalian cerita-cerita gitu. Lu gimana sih bisa dapetin mobil ini gitu? Waktu itu gue juga nyari ya, emang impian pengen punya Audi. Kita nyari-nyari di online. Terus ini emang kita nyari kondisi yang bagus gitu ya. Kebetulan waktu itu ada salah satu dealer di Bandung, ada yang ngejual ini Audi. Pas saya, kalau misalnya kalian pengen lihat Audi bagus apa enggak, pertama setir dulu kalian cek. Terus interior soalnya nggak bisa dibohongin nih, kayak gini-gini. Interior ya. Betul. Interior kalau eksterior sih kita bisa bohongin atau poles atau apa jadi bagus ya. Cuman kalau interior itu bisa ngelihat kelihatan banget. Terus kilometer kalian harus cek ya. Juga iya. Cuman emang nah bedanya mobil Eropa tuh biasanya tuh harus sering dipakai. Harus sering dipakai ya, nggak boleh nganggur. Tuh harus, jadi kalau kalian disimpan mau gimana pun kalian pakai, misalnya keliling komplek atau gimana, jangan cuma manasin,
terus diam. Nah kalau itu pasti banyak yang rusaknya tuh. Iya betul. Kalau sering dipakai kayak gini nih, malahan dia si komputernya on ya, kayak ibarat kalian punya komputer lah. Ya. Kalau nggak pernah dipakai mati, nanti banyak sensor yang hidup. Iya. Cuman ini bensin cukup irit ya, kalau misalnya bensin irit ya. Irit. Buat apa namanya akselerasi itu juga enak ya bro ya. Betul, enak. Akselerasi terus ya. Dia mesinnya karakternya beda. Kalau kalian udah pernah nyobain BMW atau Mercy, Audi itu pelengkap antara keduanya. Nah itu pelengkap antara BMW dan Mercy. Kenapa si Audi itu lembut banget, cuman akselerasi sama ininya juga enak. Juga enak ya. Tuh setirnya juga enteng banget. BMW aja keras. Kalau misalnya BMW, kalau ini lebih enak ya Audi. Lebih ya. Empuk. Lebih empuk, ringan guys. Setir juga ringan, power steeringnya luar biasa ini. Mantap. Terus kalian juga kalau misalnya ngelihat Audi yang sekarang E4 2020 nanti bakalan datang ke Indonesia 2021, modelnya hampir sama kayak B8.5 lagi malahan. Iya iya. Terus harganya hampir se-M-an lebih lah ya. Harga 1M ya. Lebih F4 ntar. Jadi lu ngerasa puas ya bro ya buat mobil dengan ini dengan harga lah. Segini, waduh luar biasa. Luar biasa ya. Soalnya ini guys, bro Eric ini mobilnya banyak nih koleksinya. Gak ya, cuma Audi aja nih. Tadi juga ada BMW ya Rik ya. Ada BMW juga, makanya BMW. Kita seneng lah ibaratnya mobil-mobil kayak gini ya. Ibaratnya mobil-mobil buat kita pakai, mendingan mobil yang enakin sekali gitu. Soalnya ya sama sih. Aja, jadi kalian bisa makainya lebih lama gitu. Tapi kalo ini buat sehari-hari atau buat apa, jalan sehari-hari atau buat cuman dipakai jarang-jarang gitu bro? Kita sih, kalau gua sih biasanya dipakainya hampir 2 hari sekali lah. Oh 2 hari sekali ya? Diganti-ganti biar dia lebih apa ya? Jadi ya, harus ada sering dipakai juga ini. Lebih sering dipakai bro ya? Kalau enggak kan itu dia. Oh iya. Tapi yang sering dipakainya apa itu setiap hari? Saya pakai mobil Jepang sih, Jepang. Yang pakai solar. Fortuner guys, Fortuner. Mobilnya Fortuner bukan kaleng-kaleng juga. Cuman soalnya kan sekarang lagi musim hujan, iya. Pakai sedan. Takut juga ya, cuman Audi keren tuh, iya. Di indikator speedometer dan lain-lainnya emang enak banget ini. Sama nggak pernah bermasalah sih, mogok juga belum pernah ini. Oh ya, bagus, pokoknya worth it banget lah kalian kalau misalnya pengen punya Audi. Mau uang apa beda dikit ya, uang beda dikit itu mending betul. Daripada Jepang, mending ke Eropa ya. Mending ke Eropa sekalian. Pajaknya juga nggak terlalu mahal. Pajaknya berapa nih bro kalau boleh tahu? 6,5 juta. Ya. Wah, 6,5 juta guys. 6,5 juta. Tapi dengan mobil kayak gini. Sekelas high class. Betul. Audi. Jadi beda ya pandangan orang ya. Beda, kalau lihat beda ya. Pandangan orang. Ya nah, kalian bayangin aja barunya kalau misalnya yang A4 sekarang 1,2 M guys. Dan sekarang kalau kalian beli second ini, orang nggak tahu kan kalian beli iya, second nggak tahu dan lebih apa ya, orang liatnya beda ya gitu ya, pakai Audi sama itu pakai mobil Jepang sama mobil Eropa itu jauh beda dong. Rasanya juga jauh ya, rasanya beda. Terus keamanannya, airbag ada berapa biji nih? 6 ya? Di sini iya, satu ini, terus di bawah airbag tuh, ini airbag kanan kiri depan belakang. Jadi kalian lebih aman safety. Ini mau dicoba ini, kebanyakan pula sekali. Bentar. Wah, aja. Kalau belum siap bro. Lumayan kan? Ngeri. Serius, kita harus tetap safety guys. Ini karena yang punyanya yang bawa langsung bukan mobil pinjaman dealer, jadi udah biasa ya Rik ya. Woy, ini gila guys. Ngeri, serius. Mantap sih ini. Mobil Jepang mah lewat lah. Tuh, mantap ini. Jadi, interiornya ini udah soft touch. Udah soft touch. Nanti kita lihat yang lah. Sinematik. Tuh, nanti lihat di sinematiknya. Sinematiknya lengkap pasti. Ini layarnya juga udah isi ya. Belum. Baru ini masih kelihatan modern. Digitalnya udah modern. Buat kalian yang pengen mobil-mobil Eropa, sebenarnya sekarang nggak usah takut lagi spare part dan lain-lain. Oh iya, spare part. Kita ngomongin spare part dulu pernah. Spare part gimana spare part? Nah emang kalau misalnya tuh itu Audi baru. Oh iya, itu Audi baru tuh, itu ada Audi baru. Tapi itu yang
versi SUV ya, bukan sedan. Nah kalau misalnya Audi, nah spare partnya kayak spion atau bumper atau apa, nah itu yang cukup emang mahal gitu. Cukup mahal guys. Eropa pasti terkenal tapi awet ya. Awet sih. Cuman kalau misalnya kalian ada tabrakan atau apa gitu, itu pernah temen tuh ngeganti spion doang. Berapa? 13 juta, bumper habis 20 jutaan. Wih gila men, kalau gak diasuransi itu mamam. Mamam tuh. Tapi ini selama lu pakai ini ada masalah gak bro? Kendala gitu sih? Gak ada sih. Spion atau apa? Cuman itu doang sih, waktu itu water pump pernah. Water pump ya? Gara-gara bocor dia water. Emang waktu itu juga temen juga ada yang punya Audi juga sama lagi ya. Bocor di water pump. Nah makanya kalau kalian mau itu cek water pump. Atau emang dia emang kelemahan tuh. Kelemahan cuman Audi B8.5 di water pump. B8.5 ya? Betul. Yang lebih rendah dari ini ada nggak? Ada B8. B8 doang. Ada B7 kan. Cuman ini tuh cuma 3 tahun, 2013. 2013 sampai 2014. 16. Oh 16. Sebelum 2016, 2015 kan. Ini pendek sih Audi. Tiap ganti modelnya cuma berapa tahun sih? Berapa tahun ya? Betul. Oke gitu aja paling. Oke, kalau gitu aja, kalian pengen punya Audi langsung hubungi Bro Erik. Oh kan gua bisa nanti jadi calo. Ini cara kalian. Tapi kalau ini mau dijual nggak rencana? Rencana pengen sih kalau ada harga yang bagus ya. Ada harga yang ganti Audi B9. Tuh, guys, ini perawatan banget ya Erik. Betul, ini masih mobil perawatan banget nih, mobil yang disayang-sayang. Bukan mobil kaleng-kaleng. B9. Ganti B9 atau kalau kalian ada yang mau tukar tambah ini, tapi harganya harga pedagang ya, harga pedagang. Oke. Oke. See you guys, mungkin ngobrolnya sama Bro Erik gitu jangan aja. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys, kalau nggak di subscribe nanti bocor kepala kalian. Mantap ya. Oke deh, thank you so much. Don't forget subscribe, like and comment ya. Jangan komen yang jelek-jelek. Thank you bro, udah review mobil Audinya. Nanti kita next time review lagi ya yang lainnya. Betul. Oke, bye-bye.